uncle told me a strange thing. He said that you rode to war with Thengel, my grandfather. But he must be mistaken. Then you must be at least 60. You cannot be 80. 87. You are one of the Dunedain, a descendant of Numenor, blessed with long life. There are few of us left. The Northern Kingdom was destroyed long ago. I'm sorry. Please eat. Para Edain akhirnya datang mengarungi laut bermil-mil dan melihat jauh daratan yang disiapkan untuk mereka. Andor, negeri yang dihadiahkan, berkilauan dalam kabut keemasan. Kemudian mereka bangkit dari laut dan menciptakan sebuah negeri yang indah dan subur. Dan mereka bergembira. Silmarillion, bagian Akalabeth. Numenor terinspirasi dari mitos Atlantis dalam legendarium Tolkien. Khususnya, dia merujuk pada mimpi Atlantis yang berulang yang dialami. Hubungan ini diperjelas dengan munculnya nama Atalante, julukan lain dari Pulau Numenor yang di bahasa Kenya atau bahasa peri berarti yang jatuh. Plato, filsuf Yunani kuno yang menceritakan kisah Atlantis, memberitahu menurutnya Atlantis berada di tengah lautan di daerah barat. Orang-orangnya lebih maju daripada orang-orang di dunia, tetapi dirusak oleh kesombongan. Benua Atlantis dihancurkan oleh para dewa, dan yang selamat menciptakan koloni lain, seperti di Mesir. Menurut Plato juga, pusat Atlantis itu ditempati oleh sebuah istana gunung yang tinggi. Di sekelilingnya dibangun sebuah kota dengan 3 lingkaran, berbeda dari Pulau Numenor yang berbentuk bintang. Kisah kebangkitan dan kejatuhan Numenor itu diceritakan secara lengkap dalam The Akalabeth, salah satu bagian di buku Silmarillion. Dimulai dengan Edain adalah nama yang diberikan oleh para peri kepada manusia-manusia dari zaman pertama yang bertempur bersama para peri dalam perang Beleriand melawan Melkor atau Morgoth. Mereka adalah keturunan dari manusia-manusia pertama yang diciptakan ketika matahari pertama kali bersinar di jagat semesta. Pulau ini kemudian dikenal sebagai Numenor yang terletak di laut besar antara Middle Earth dan Aman. Tanah itu diciptakan dari dasar laut oleh Valar Ulmo sebagai hadiah kepada manusia-manusia Edain atas perang melawan Morgoth. Pulau Numenor ini juga disebut Elenna karena Edain dituntun oleh bintang Erendil dan karena pulau itu berbentuk bintang berujung 5. Kapal pertama Edain tiba di pulau itu pada zaman kedua tahun 32. Elros, putra Erendil, saudara kembar dari peri Elrond yang memilih menjadi manusia, adalah Raja Numenor yang pertama. Ia mengubah namanya menjadi Tar Minyatur yang artinya Raja Pertama. Mayoritas Edain secara bertahap itu bermigrasi ke Pulau Numenor selama 50 tahun. Dan para pengungsi Druadain yang tinggal di Mouths of Sirion sebelum tenggelamnya Beleriand atas akibat perang antara Valar dan Morgoth diizinkan untuk bergabung dengan mereka. Armada Elros awalnya membawa cuman mungkin antara 5.000 hingga 10.000 orang Edain ke Numenor. Setelah periode migrasi yang berlangsung setidaknya 50 tahun itu, antara 200.000 sampai 350.000 orang Edain telah beremigrasi ke Numenor. Setelah 1.000 tahun, populasi Numenor sedikitnya itu mencapai 2 juta orang. Populasinya diperkirakan telah mencapai 15 juta orang sebelum kejatuhan Numenor. Nah, peri dari Tol Eressia itu mengunjungi pulau itu dan membawa banyak hadiah seperti burung, tanaman, berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk manusia-manusia ini. Keturunan Edain pun di bawah kepemimpinan Elros atau Tor Minyatur tadi akhirnya bangkit menjadi ras manusia yang kuat dan dikenal oleh orang-orang di Middle Earth sebagai kerajaan Numenor.
Silmarillion secara eksplisit mencatat bahwa Numenoreans dan Dunedain adalah istilah yang sama. Tapi kayaknya istilah Dunedain itu baru mulai dipakai di dalam kalimat secara berulang kali bagi keturunan Numenoreans yang tinggal di Middle-earth pasca Akalabeth atau pasca jatuhnya kerajaan Numenor. Numenor adalah salah satu bangsa paling kuat dari zaman kedua, dan keturunan mereka itu memiliki pengaruh yang cukup besar pada peristiwa zaman ketiga. Salah satunya adalah Aragorn. Pulau Numenor memiliki bentuk bintang 5 titik, dan setiap titik itu memiliki fitur geologis dan fisik yang unik. Mereka adalah Forostar, Andustar, Hiarnustar, Hiarostar, dan Orostar. Wilayah tengah bernama Mithalmar dan di tengahnya berdiri gunung suci bernama Meneltarma. Numenor hanya memiliki dua sungai, yakni Siril dan Nunduin. Para Numenoreans dilarang oleh para Valar untuk berlayar terlalu jauh ke barat karena takut mereka akan tiba di Tanah Abadi, yakni di Undying Lands atau Valinor, di mana manusia sebagai makhluk fana itu dilarang masuk. Mereka pun akhirnya mencoba untuk mengarungi daerah timur dan mereka mencapai pantai Middle Earth di zaman kedua tahun 600. Mereka berlayar melalui Teluk Lun dan tiba di Lindon, di mana mereka disambut oleh Gil-galad, dan aliansi antara Numenor dan Perilindon akhirnya terbentuk. Bangsa Numenoreans melakukan kontak dengan Men of Eriador, mengajari mereka beberapa kerajinan, membebaskan mereka dari musuh dan kejahatan Sauron yang telah mereka rasakan selama berabad-abad. Di zaman kedua tahun 750, Guild of Venturers itu didirikan oleh Aldarion, putra raja Tar-Meneldur, keturunan dari Elros, untuk memfasilitasi atas meningkatnya pelayaran di Numenor. Aldarion pun membangun pelabuhan Finjalonde, terletak di muara sungai Guatho di antara hutan-hutan besar di utara dan selatan. Penduduk asli di sana, Minhiriath dan Enenduaith, awalnya oke-oke aja sih atas kehadiran Numenor di daerah itu, sampai mereka mulai menebangi pohon untuk diambil kayunya, dan permusuhan tumbuh di antara keduanya. Di zaman kedua tahun 882, Tar-Meneldur menerima surat dari Gil-galad yang memperingatkan tentang munculnya musuh di timur, menyatakan bahwa seorang pelayan Morgoth berada di belakangnya dan meminta bantuan untuk membela Eriador ketika saatnya tiba. Tar-Meneldur terganggu oleh surat ini dan dalam kebijaksanaannya menyerahkan tongkat kerajaannya kepada putranya, Tar-Aldarion, yang mengetahui bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih baiklah tentang apa yang terjadi di Middle-earth karena bertahun-tahun dia menghabiskan waktu di luar negeri. Tar-Aldarion kembali ke dunia tengah dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan pekerjaannya, dan Numenor memulai persiapan untuk perang. Ketika tahun 1200 zaman kedua, Numenoreans mulai membangun pemukiman permanen di Middle-earth. Pemukiman ini kemudian diserang oleh perampok yang dikirim oleh Sauron saat ia semakin dekat untuk menyerang Eriador. Meskipun mereka tidak dapat menghancurkan tempat berlindung dan benteng, serangan itu mengganggu industri kayu mereka. Di tahun 1695, Sauron melancarkan invasi ke Eriador dan Gil-galad mengirim kabar ke Numenor untuk meminta bantuan. Tar-Minas Tir mengirim angkatan laut yang besar, tetapi tertunda dan hanya mencapai pantai Middle-earth di tahun 1700 saat Eriador sebagian besar hancur. Numenoreans dan Elf akhirnya mengalahkan pasukan Sauron dalam pertempuran Guathlo. Sauron diusir dari Eriador dan kedamaian di tanah itu pun akhirnya dirasakan kembali. Kekuatan Numenor terungkap selama Perang Peri dan Sauron, dan segera orang-orang Numenor itu menjadi terlalu sombong. Mereka jadi takabur dan menginginkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan. Sekitar tahun 1800 mereka mendirikan kekuasaan di pantai Middle Earth, menjadi kerajaan maritim yang brutal, dan mereka juga gak punya saingan. Mereka ini menuntut upeti atau pajak dari orang-orang yang dulu telah mereka bebaskan dan ajarkan kerajinan dan lain-lain, dan sekarang mereka malah ditindas gitu. Di Numenor ini tumbuh ketidakpuasan tentang larangan Valar, mempertanyakan karunia manusia yang menjadi iri pada keabadian. Para Eldar
Mereka merindukan Eldamar yang hanya mereka lihat dari kejauhan. Karena takut akan kematian, mereka mencoba untuk mendapatkan keabadian dalam kekayaan dan makam yang penuh hiasan. Ini terjadi pada masa pemerintahan Tar Kiryatan dan putranya Tar Atanamir yang terakhir yang mulai berbicara secara terbuka menentang Valar dan banyak Numenoreans mengikuti ajarannya. Pada masa pemerintahan Tar An-Kalimon, orang-orang Numenor terpecah menjadi dua fraksi. Pengikut yang lebih besar disebut orang-orang raja atau the Kingsmen, dan mereka adalah pengikut raja dan meninggalkan adat dan bahasa elf. Yang lainnya adalah orang-orang setia atau the faithful yang tetap setia kepada Valar dan ramah terhadap peri. Kingsmen, orang-orang raja membentengi Umbar di tahun 2280 dan dari sana mereka mulai mendominasi Harad dan memperluas kekuasaan mereka di selatan. Bahkan Sauron aja takut kepada mereka dan mundur dari tanah itu. The faithful atau orang-orang setia ini membangun Pelargir di tahun 2350 dan menggunakannya sebagai tempat tinggal utama mereka. Di tahun 2899, Ar-Adunahor mengambil tongkat kepemimpinan kerajaan dan menjadi raja pertama yang memilih gelar Adunaik. Dan itu bukan gelar di bahasa Kenya. Selama masa pemerintahannya, kaum yang setia ini atau the faithful itu dianiaya dan bahasa peri tidak lagi digunakan atau diajarkan di Numenor. Elf akhirnya jarang berlayar ke pulau itu kecuali secara sembunyi-sembunyi. Di bawah kepemimpinan Tar Palantir, dia sempat mencoba untuk mengusir Sauron kembali dan menyatukan kembali orang-orang dengan elf dan Valar, tetapi tidak dapat menenangkan Valar selama hidupnya. Tar Palantir menubuatkan bahwa ketika pohon putih mati, garis keturunan raja akan binasa. Gimilchad memiliki seorang putra bernama Farazon yang merupakan penguasa Numenor yang perkasa yang menghabiskan bertahun-tahun di luar negeri, berperang dalam peperangan untuk memperluas kekuasaan Numenor di Middle Earth dan merupakan kapten terkenal di darat maupun di laut. Setelah mendengar berita kematian ayahnya di tahun 3243, Farazon kembali ke Numenor, mengambil tampuk kepemimpinan dari fraksi The Kingsmen, dan memimpin pemberontakan melawan pamannya sendiri, Tar Palantir. Ketika Tar Palantir meninggal, dia tidak memiliki pewaris laki-laki, hanya seorang putri, Miriel. Akhirnya dia diajukan untuk menggantikan ayahnya, tetapi Fir'aun merebut tongkat kerajaan dan memaksanya menikah di luar kehendaknya dan melawan hukum Numenor. Dia menyatakan dirinya sebagai Ar-Pharazôn the Golden dan mengubah nama Miriel menjadi Ar-Zimrafel. Di tahun kedua 3261, Ar-Pharazôn berlayar ke Middle Earth untuk mengalahkan Sauron yang bangkit kembali. Melihat kekuatan Numenor, Sauron tunduk pada otoritas raja dan dia dibawa kembali ke Numenor sebagai sandera. Namun pada saat itu, kaum Druadain dari Numenor telah merasakan kegelapan yang akan datang nanti di masa depan. Dan mereka semua akhirnya telah meninggalkan pulau itu menuju dunia tengah atau Middle Earth. Sauron segera menjadi penasehat raja sebagai Tar Mairon karena mungkin dia licik dan lidahnya itu licin banget. Dan menjanjikan kehidupan abadi bagi Numenor jika mereka menyembah Melkor. Di bawah nasihat Sauron, orang Numenor menjadi lebih suka berperang, memburu orang-orang dunia tengah, dan memperbudak mereka. Ar-Pharazôn mendirikan kuil setinggi 500 kaki untuk menyembah Melkor. Selama waktu itu, pohon putih Nimloth yang nasibnya dikatakan terikat pada garis raja ditebang dan dibakar sebagai pengorbanan untuk Melkor. Mempertaruhkan nyawanya, Isildur menyelamatkan salah satu pohon itu untuk melestarikan garis pohon kuno. Didorong oleh Sauron dan takut akan kematian dan usia tua, Ar-Pharazôn membangun armada besar untuk berperang melawan Valar dan merebut tanah abadi di Undying Lands atau Valinor. Valar itu menampilkan peringatan sebenarnya kepada orang-orang barat ini dalam bentuk awan berbentuk seperti elang besar. Tetapi mereka masa bodoh aja gitu. Pada tahun 3319, Ar-Pharazôn itu berhasil mendarat di pantai Aman, benua yang sama menuju Valinor. Nah, khawatir bahwa tentara Numenoreans dapat membuat kekacauan di Valinor, tetapi
Valar ini dilarang untuk membunuh atau menggunakan kekerasan terhadap manusia. Valar itu akhirnya meminta bantuan Tuhan Eru Ilúvatar. Ilúvatar pun menghancurkan dan mengubah dunia, mengambil Aman dan Tol Eressa dari dunia selamanya, dan mengubah bentuk dunia dari sebelumnya datar menjadi bulat. Armada besar Numenor tenggelam ketika Ilúvatar membuka jurang di laut. Numenor diselimuti oleh ombak besar dan tenggelam ke dalam jurang itu, membunuh semua awaknya, termasuk tubuh Sauron yang tertinggal. Dan sekarang Sauron kehilangan kemampuannya untuk mengambil bentuk yang indah dan menawan. Elendil, putra pemimpin kaum yang setia atau The Faithful tadi pada masa pemerintahan Ar-Pharazôn, dan putra-putranya dan para pengikutnya yang telah meramalkan bencana yang akan menimpa Numenor, selamat, dan mereka telah berlayar dengan 9 buah kapal sebelum pulau itu jatuh. Mereka mendarat di Middle-earth, mengumpulkan Numenorian dan masyarakat adat yang tinggal di sana, dan mendirikan kerajaan Arnor dan Gondor.